cek dulu ya guys ya. Assalamualaikum guys, ini adalah tromol custom dari Ninja 4 tak ya, Ninja 250. Ini aslinya adalah tromol bintang dari Ninja 4 tak di custom dibobot ya, kayak gini jadinya, arahnya kayak gini. Cuman kalau setel kayak gini guys ya, hati-hati, ini kan langkah dua menyilang ini, kebanyakan kalau kita terlalu kenceng ini bisa pecah ini guys ya, ambiar gitu ya. Oh iya, lo dalam penyetelan velg-velg lebar kayak gini ya guys ya, usahakan kita ngencengin spek ini agak ke kanan atau ke arah cakram ya guys ya. Jadi ini kita tarik ke sini guys. Oke. Kenapa? Karena ini nanti untuk penyesuaian sumbu dari spek bor atau slebor 8. Stopannya itu lurus dengan garis tengahnya ban atau velg ini guys ya. Nah, ini berlaku untuk velg-velg yang tapak lebar ya guys ya, termasuk LX, Trail, CRF, WR, apapun jenis-jenis customan moge ya guys ya. CB200cc itu pakai settingan narik ke kanan ya. Nanti kita coba arahkan biar sampean tahu ya. Lanjut. Segala penyetelan velg lebar ya guys ya. Usahakan ini sampai narik ke kanan ya. Sudahkah? Nanti kalau nggak bisa ke kanan, jadinya gini. Antara slebor pakai belakang dengan poros tengah velg atau bukan itu pasti miring ke kiri. Nah jadi mau narik ke kanan guys ya. Ucap lu guys ya. Ini mustara musri uwena center sampe gak risih lo ya tetep center. Nah ini tromolnya custom atau memang malah harus gak uwena api beda ya ya bedanya api gak unang sama kalau paling sopun dengan sama-sama yang brojol, walah iya, bannya ganti lokal lah nah ini guys ya tromol ninja ninja 250 ini kalau saya men-setel atau saya beli kayak gini kalau disetel ini mesti goling guys ya, gak bisa kenceng soalnya gak peraturan ini ya, cuman lihat ya kalau ini loh, gak peraturan gak sistematis. Jadi jarak antar lubangnya ini pokoknya amburadul. Jika sampai menemui tromol ninja customer kayak gini ini pokoknya gak bunung lah guys. Sampai setel itu biasanya tuang nyetelnya juga gak berani. Karena dikencengi pun ya, dikencengi pun itu dia itu muser. Ininya itu guys ya, ini muser. Gak bisa ngunci kayak gini, gak bisa. Tetap muser gini. Gini loh, muser gini. Oh. Nah ini bagi pengalaman saja untuk tromol custom bekas velg ninja ori yang di CNC kayak gini nih harganya kan mahal guys ya, tidak direkomendasikan ya, tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena hasilnya kurang memuaskan guys, satu dari sisi perapiannya hanya ini kurang ya guys ya, dari segi kekuatan juga ini baru ganti guys ya, belum ada seminggu minta lepas ganti kayak gitu. Pakai apa namanya? Pakai variasi dari Ninja yang PNP, jadi aman guys ya. Jauh bedanya guys ya. Karena ini handmade ya, ya wis kayak gini lah. Oke guys, mungkin anda yang cari sharing mau nge-share apa namanya ini ya, promo customer ini ya tidak direkomendasikan lah. Cari yang tinggal pasang saja atau yang standar pabrik dan di setting piring-piringnya guys ya. Bisa pakai MX, skuter MX Yamaha, kasih ori bisa, pakai Vixen bisa, ada penyetingan dari piring dan cakramnya. Pakai CB150 bisa, CB yang new itu ada penyetingannya dan pilih yang PNP Ninja 250cc 4 tak juga ada. Oke, demikian guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, ini guys, cemplung no guys.